โอ้เตียกินเวลาเอานี่เอาว่างจะล้างดูบากิต้าเราไปจะต้าป้อมจะรอเวลาเอานี่เอาว่างน่าเสียไม่จะรอกระตีกินเวลาเอานี่บ้านยังยังคอยอ่ะAku baru ni malam tadi masuk dalam live Syafiq tu. Syafiq Alim aku nak bahas nak dengan Syafiq Alim tu. Tiba-tiba geng walau ni belok aku bang. Tiba-tiba aku duduk live Syafiq Alim. Syafiq Alim berikoi aku naik dalam kotak. Jadi aku ni sebagai kerajaan ni aku pun terima lah request Syafiq tu kan. Tapi disebabkan otak walaun tak puan nak cerdik ni yang ya lah memanglah dah Syafiq ni pun tak puan nak cerdik. Lepas tu dia pergi lantik pula moderator pun walaun. Jadi pok-pok sakit otak ni pun tak tahulah apa masalah dia. Aku memang nak lah kalau kata berbahas dengan Syafiq Alim ni kan. Memanglah aku nak sangat. Sebab dia ni ke cakap ke kalah menteri tu kan, kalah menteri telok tu dia boleh jadi macam-macam. Dia lah jadi boleh jadi menteri telok, dia boleh jadi menteri latu-latu, dia macam-macam boleh jadi Syafiq Alim ni kan. Jadi aku nak lah bahas dengan dia. Aku pun masuk dalam lah dekat dalam lah Syafiq Alim tu. Tapi kan depa ni cuba depa ni tak tahulah ada masalah hati ke masalah latu-latu ke aku pun tak tahu kan. Aku sebenarnya bila Syafiq request aku naik kotak, aku seronok lah. Aku nak bahas dengan Syafiq kan. Tapi nak buat macam mana? Dia punya moderator dia tu ada masalah jiwa kan. Takkanlah aku nak marah depa pula kan. Tapi aku respect lah cara Syafiq buat tu kan. Aku memang lah aku nak sangat request nak berdebat dalam dengan Syafiq kan. Hari ni aku bawa hangpa dekat bazar Ramadan Sik ni sebab aku tengok dalam live walaun depa duk berbahas tentang menego dekat bazar Ramadan tahun ni. Depa kata teruk lah kan, orang beli tak ada lah kan. Jadi depa ni lebih percaya daripada berita-berita angin, berita-berita dongeng yang dibawa oleh walaun kan. Sedangkan hangpa tengok sendiri kan dengan mata kepala hangpa ni. Ni video live bukan aku edit ni, video live. Ni dekat bazar Ramadan Sik ni, hang bayangkan. Kan tak sampai lah 1,000,000 tu, ramai je lah juga kan. Tapi orang membelilah hari pertama, hari ni hari kedua kan. Tapi kalau kata walaun nak tipu aku, dia kata ui ya berniaga teruk tahun ni, bermakna hangpa ada masalah lah dengan jiwa lah. Mungkin masakan hangpa tu orang tak terima, itu aku tak tahulah kan. Tapi dalam hakikat dia, apa yang aku nampak ni dekat sini kan, aku bawa drone ni, apa yang aku nampak kat sini, ramai bit, ramai. Ni dekat belakang pun tau ni, bukan kat depan ni, kat belakang. Ramai kan. Tapi geng-geng walaun sakit otak, depa kata orang menego lo ni teruk kan. Dia kata orang menego hari ni teruk. Jadi aku bawa lah hampa, aku bawa drone bagi hampa tengok sendiri keadaan dia kan. Supaya benda ni tak jadi fitnah kan. Ni aku masuk dalam live walaun ke, macam-macam cerita. Kata orang menego tak boleh duit lah, kesian lah kan. Depa duk petikai zaman 2 tahun Din Tompok dulu, bayangkan. Di zaman Din Tompok dulu, kita ada KWSP mah tau. Kita ada KWSP di zaman kerajaan Din Tompok. Tapi disebabkan KWSP tu juga, harga barang tu naik sampai hari ni tau. Tapi
geng-geng walak pun depa tak boleh terima kenyataan tu tau. Depa kata, "Wui, mana ada macam tu habis tu? Rakyat ada duit." Kan? Mestilah pok-pok pengilang ni nak buat duit, kan? Mestilah depa orang naik harga barang. Tengok, disebabkan kegagalan kerajaan dia tumpuk, kan? Harga barang naik sampai hari ni. Lepas tu ada pula geng-geng walaun duk petikai harga barang. Tapi harga beras memang naik, oh babe. Hari ni harga beras naik 5 kilo RM14.5. Baru-baru ni 5 kilo RM13.5. Tapi hari ni 5 kilo RM14.5. Bermakna naik RM1 tu. Ha. Ini bukan rekaan tau. Ini kenyataan lah. Tu orang tengok orang tu. Cuba macam tengok orang. Kan? Takkanlah aku nak tipu. Mana boleh edit ni dalam ni live ni. Ni live drone kot. Mana boleh edit. Tu, macam tengok orang. Dah macam semut lah tu. Sampai aku nak jalan, aku malas masuk bazar ni. Bang, ramai sangat. Ha. Aku haraplah walaun-walaun ni supaya berfikiran matang sikit, boleh tak? Kau mau tengok orang tu. Oh, dia kata law ni orang menegur teruk lah kan. Geng-geng walaun kata kan dalam live TikTok yang aku duk tengok kan. Dia kata, "Weh, law orang menegur teruk dekat bazar Ramadan." Lo aku bawa hangpa kat bazar Ramadan tempat aku. Tempat aku ni kawasan pendalaman tau. Penduduk dia 90% dia orang motong kita. Ha. Kau tengok ni. Tu sampai jam jalan tu. Tu sampai jam. Baik bro. Ha. Tu jam oi. Kau tahu aku duduk sana. Sampai jam. Kan, aku harap lepas ni geng-geng walau ni sedang diri sikit nak, sebelum nak cakap tu kan. Guna otak sikit ni. Bagi tahu kat Syafi Halim tu. Nak bercakap tu guna otak sikit. Jangan guna otak kepala lutut. Ya, ya, ya. Ha, ni main drone. Okay, okay. Tahu, bagi tahu kat Syafi Alim tu. Sikit-sikit nak salah orang. Sikit-sikit nak salah orang. Kan? Macam lah hampa tu betul sangat kan. Oh, tengok sampai jam jalan ni. Sampai jam. Ni aku malah lah nak pergi belakang tu jauh. Peringat kipas tak? Bateri pun nak habis lah ni. Kau dengar kipas? Takkan nak turun celah-celah pokok ni. Risau kat aku.